Aku Ika. Aku berumur 15 tahun. Rumahku di Desa Duko, Kabupaten Bondowoso. Nama saya Ika Listiani. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Dan aku lebih memilih menikah daripada melanjutkan sekolah demi meraih cita-cita. Pertamanya saya kenal di rumah teman, terus PDKT, dan setelah itu saya tunangan. Jangan gitu, Anda. Tidak. Ayo, Ji. Duh, duduk, santai. Lihat. Jadi ibu rumah tangga cukup sulit bagiku. Cuci baju dan memasak adalah kerjaanku sehari-hari. Kenangan terindah saya jalan-jalan ke gunung. Terus suami saya itu menjat pohon. Bagus. Ya. Mau dibawain? Ya. Awas. Nah. Yuk. Waktu itu saya menikah, senang sekali karena saya sudah merasa bebas kalau ada suami saya. Tapi saya masih malu-malu karena suami saya itu, karena aku baru kenal sama dia. Terkadang aku iri melihat teman-teman sebayaku yang masih sekolah. Hati-hati, jagain rumah ya. Iya. Hati-hati di jalan, Pak. Aku sama teman ke rumahnya sering main gitu. Tahu-tahu ada ini duduk-duduk gitu. Ya langsung aku merespon ini, kok cantik banget gitu, Pak. Langsung aku bilang suka ini semua ini gitu sama istri saya ini sekarang. Suamiku selalu membuat aku bahagia dengan canda gurau-nya. Tidak peduli kata orang mau bilang apa tentang diriku. Sebenarnya kalau istrinya saya ini, tapi gimana ya, terlalu muda sebenarnya. Tapi kalau udah takdir gimana, yang namanya takdir ya harus kita jalanin gitu. Ya mungkin suatu saat anak kita gitu bisa gimana yang meraih cita-citanya kayak ibunya ini, kan udah ketinggalan cita-citanya ini ya. Kalau udah memang takdir ya kita harus jalanin gitu. Ini makanannya, Pak. Iya, taruh dulu di pinggir, tunggu. Pernikahan dini itu kalau paling rendah umurnya itu kan 16 tahun, kurang satu hari aja enggak bisa gitu. Karena itu peraturan negara. Terus kedua kalinya kalau pernikahan dini itu tergantung anaknya. Kalau anaknya sudah minta duluan, minta dinikahkan, ya dinikahkan. Sebenarnya kita tidak
menghendaki seperti itu. Sebenarnya masih usia sekolah. Menurut saya, kalau sudah umur 16 itu tidak salah. Kalau saya tidak memperbolehkan, malahan saya dituntut oleh agama. Maaf, mau berangkat kerja tuh ya. Hati-hati. Jagain rumah ya. Iya.